main Pak Mali lagi. Dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi di LC Pocing. Tutup dulu ya kan. BTW ini kita main sekitar jam 10-an. Jadi santuy lah. Jam 10-an tuh santuy masih coy. Ini kuntilanak pocing udah dapat 3. Kita baca artikel periksa dulu. Pocong dibungkus pakai kain kapan, muka busuk, bla 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 bla, bodo amat. Jangan tidur dengan kepala yang berada di sebelah utara dan kaki selatan. Itu akan membuat hantu membawamu. Tipu-tipu, coy. Lu jangan nakut-nakutin gue, lu kocak. Jangan potong rambut malam-malam, nanti mengundang hantu. Bodo amat. Kita langsung main aja, coy. Kemarin tuh terakhir kita sudah mendapatkan 2 ending, kalau tidak salah, coy. Hasil dokumen. Enggak, 3. Yang pertama tuh pensiun Dwini. Kemarin gue main offline sekali coy. Lupa saya. Main offline sekali, jadi yang pertama tuh pensiun Dini. Yang kedua tuh melarikan diri. Apa bukan ya? Gue lupa deh. Gak tau lo coy. Yang jelas bla bla bla, kita sudah tahu ceritanya coy. Pagi, ini siapa mau masuk? Odo Gaming mau masuk deh coy. Rusuh sekali do. Good, halo Ujang. Emang Ujang nyuruh-nyuruh gue mulu. Keranda. Kita pindahkan keranda dulu coy. BTW kemarin ternyata bisa digali. Gue lupa. Kita bakalan tutorial menjadi tukang gali kubur. Nasib. Bisa digali kan? Nasib, nasib. Punya kerjaan. Jadi tukang ngegali kubur. Nasib, nasib, nasib. Terus gimana nih coy? Emang nasib. Kita gali sudah. Terus kita turun kah? Oke, good. Terus kita masuk liang lahat sendirian banget ini coy, sumpah. Di depan pocing. Saya tidak takut. Awas ya, pala lu gerak. Gua gedik. Jangan coy. Terpocing di mari. Marah nih. Bodoh lah ya. Kita turunin dulu ya kan. Waduh, kok seram sekali ini coy. Kita buka tutupnya. Atau bisa letakkan langsung. Oh, bisa coy. Kita letakkan aja langsung biar... jadi pocing gaming. Nggak usah lah ya, jangan lah ya. Kita keluarin coy, keluarin, keluarin, keluarin. Ya, nggak bisa keluarin ya. Ini gimana kocak? Tidak bisa dikeluarin dong. Gua kira bisa dikeluarin coy. Ya, udah masuk lagi. Ya, sudah lah. Gua pengen buka dulu tali pocingnya memang. Ini gara-gara gamenya lah ya. Salahin aja pembuat gamenya. Jadi kita tutup aja coy, langsung coy. Soalnya tidak bisa dianuin. Cep. Iya, mang. Bro. Lamaan coy. Kita langsung keluar. Kita ambil kunci. Terus kita ambil senta. Kita ambil ini. BTW gue bakalan ngunjukin dulu beberapa ending yang gue tahu coy kemarin. Jadi semua ending bakalan gue cover. Ending yang kemarin gue tahu itu ini sore-sore tidak ada pocing lah ya. Aman lah ya. Kita jalan dulu coy. Nah, kemarin tuh gue nyebur di mari coy. Sungai. Lompati atau lihat. Kita lihat. Kayaknya dalam banget ya. Terus ini ada lompati coy. Kalau lompati gue mati, gak usah lah. Kemarin gue dicoba mati yang jelas. Kita lanjut lagi. Ini ada apa nih? Ayunan coy. Dorong dulu ya kan. Awas ada Mbak Kunti nongol coy. Tidak bakal ada. Sini ada gerbang. Lihat keluar dari sini. Ini kalau keluar dari sini kayak dapat ending deh. Sama kayak yang di LC pertama coy. Itu pocing bukan sih? Sumpah ini kelihatan kayak pocing deh. Nisan-nisan ini kelihatan kayak pocing, sumpah ngeselin banget coy. Tapi ya santuy lah ya. Bayangan-bayangan hitam udah gak mempan coy sama gue coy. Kita coba keluar dari sini. Buat dapet ending ke berapa nih? Bisa dapet ending gak dari sini? Kayak bisa dapet coy. Dapet kan? Keluar kan? Ending kocak. Add dah. Add. Kok ini kita ada di jalan Antabaranta nih coy. Tidak tahu lah. Run for your life yang jelas coy. Run for your life. Run, 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 run. Tapi sayangnya kan tali pocing belum gue benerin itu. Di kita di mana? Itu tuh di ujung ada orang coy. Itu mah orang yang kemarin biasa ya. Itu mah udah biasa gue lihat coy. Jadi ya biasa lah ya. Tidak takut saya coy. Pergi bukan berarti kabur. Walaupun Cecep belum lama di sana itu cukup Cecep. Apapun itu terasa lebih baik dan bla bla bla. Sedikit yang Cecep ketahui, ada sesuatu yang tidak ingin ia pergi dengan mudahnya setidaknya setelah kesalahan yang ia lakukan saat bekerja sebagai penjaga kuburan. Soalnya Cecep tidak nganu deh coy. Pengecut emang Cecep coy.
bermain dengan ayunan. Bagaimana kalau ada seseorang yang bla 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 bla, bodo amat, tidak ada lah coy. Dapat ending 6 ya? Penunda bukan coy. Sudah bosan saya ending penunda. Nah ini, ending kedua, pergi bukan bla bla bla, yang tadi. Nah ini yang tenggelam nih coy. Cecep lupa satu hal yang penting, dia tidak bisa berenang. Cecep sudah berteriak minta tolong, namun tidak ada bla bla bla. Jadi jiwanya masih bla bla bla, bodo amat coy. Kita lanjut lagi aja. Tutorial nguburin orang. Pertama, kita kuburin, bukan. Kita gali dulu kuburannya. Kita masuk ke liang lahat. Ini gua kasih musik-musik memasak nih coy. Terus kita turunin pocingnya. Musik-musik memasak. Musik-musik memasak loh. Terus kita buka dulu talinya agar tidak menjadi pocing gambing coy. Nah kan, kok talinya lepas sendiri gitu loh. Apakah itu yang gue yang buka? Gue kasih musik-musik memasak yang tuturu tutu tiridit tiriditim. Ini pocing awas bangun, gue kaget. Tidak lah ya, sudah apal saya coy. Tidak ada apa-apa kah? Aman coy, alhamdulillah. Tuturut, taruh satu lagi. Talinya satu lagi coy. Jangan sampai kelewatan. Ini kita sekarang bermain aman nih. Semua tali sudah diiniin, kita letakkan jenazah. Bagus. Terus kita jangan lupa untuk menutup jenazahnya dengan papan, karena nanti pocingnya lepas ya. Bagus. Tuturututu. Setelah itu kita kuburin lagi dengan tanah yang lembab. Lembab apa lalu? Tanah yang tadi lu gali kocak, tutupin lagi. Nah ini, kita selesaikan. Bagus. Kubur dengan asal aja biar tutorial memasak, bodoh lah. Oke, sudah selesai coy. Tidak, ini gue kaget. Ini sore, gue gedek banget suaranya. Sore, suara yang berisik apa? Oke, kita lanjut lagi coy. Kita udah dapat satu ending tadi. Udah dapat dua sih sebenarnya, sama yang itu coy. Sama yang apa namanya? Buka kunci pintu. Main tenggelam, tapi tenggelam itu gue main offline. Good. Terus daftar pekerjaan. Ini kalau kita selesai daftar pekerjaan semua gimana ya? Periksa. Kain kafan, bla bla bla, tidak penting. Apakah ada kode-kode yang bagus? Tidak ada coy. Ada korek, kita ambil dulu ya kan? Good. Kipas angin, nyalakan. Bisa nyala dong. TV, nyalakan. Radio, nyalakan. Bagus. Cabut. Kita ke mana nih coy? BTW, Mang Ujang suruh ngapain sih? Gue lupa deh. Nyari alat-alat dulu coy. Ini mumpung masih sore nih. Masih sore. Jadi santuy. Kita mencari alat-alat dulu sambil mencari jamske yang tidak seram. Saya tuh harus kerja dulu. Lah kerja kocak. Skop kemarin mana ya? Yang penting tuh skop coy. Skop sama buat nyiram. Kayak nyiram gak perlu soalnya hujan. Skop ada di mana nih? Kita jalan-jalan dulu ya kan. Kalau gak salah daerah sini belum gue jelajahi deh. Kalau gak salah coy. Nah ini ada apa nih? Ada pos ronda coy, saya belum jelajahi. Radio, nyalakan. Boleh mat. Jimat, buang. Lihat dulu. Oh ini jimat. Buat menangkal setan sih biasanya kita buang lah ya. Biar kita digoda setan. BTW setan di sini tepan lah ya. Setan di rumah gue tepan coy. Jangan ini setan di game doang. Setan di rumah mah. Nontonnya nonton. Nonton Stressman dan juga subscribe. Jangan lupa. Ini ada jalan keluar coy. Waduh. Waduh ada jalan keluar. Ini kok hutan begini coy. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya kita belum ngapa-ngapain kan, tali pocing masih aman tadi coy. Ini HP berisik banget. Udah tau gue lagi lingkungan begini kan. Ini kok hutan begini coy. Waduh. Hutan begini. Ini apa nih coy? Kuburan, waduh. Di tengah hutan ada cuburan dong. Gali. Tidak bisa coy, serem. Kita injek-injek. Jangan coy. BTW setan di sini tepan lah ya. Ini cuma game. Kita jadi scope dulu coy. Kayak itu bisa digali deh. Kayaknya kuburan itu bisa digali coy. Gue nemu hutan. Waduh.
Kuburan itu bisa digali. Kita coba gali, siapa tahu di dalamnya ada Kang nasi uduk. Nasi udukmu disalahin. Tidak usah. Kita skop. Gue coba gali dulu deh, coy. Gue coba gali ke daerah kuburan yang tadi gue penasaran soalnya. Atau gali ini. Kita bisa gali kuburan orang. Kita gali-gali aja, bodo amat. Apakah ada pocingnya? Tepan lah ya. Tidak apa-apa kan? Run for your life! Run! Saya sudah merinding, coy. Gali kuburan orang sembarangan gitu loh. Run! Gali kuburan orang. Gue coba gali yang kuburan tadi, itu sebelah sana. Gali asal. Mantap. Gali. Apakah kita bisa mendapatkan emas dan juga diamond? Kita cek. Apa nih, coy? Ada recehan. Koin. Lihat. Wah, banyak koin. Gini di sini bukannya punya hantu. Nggak tahu, kita buang. Trim, tirim, tim, tim. Kita gali asal aja. Assalamualaikum. BTW setan di rumah gue. Ini tepan doang lah ya. Ini cuma game. Jadi tidak usah ngerusuh. Please. Ini yang tadi bukan sih? Ini ada bekas apa nih, coy? Ada iron dong. Di sini ada iron juga. Ini pemain Minecraft yang buat, coy. BTW di mana tadi ya? Lupa gue. Di sebelah sini ada cuburan. Kita coba gali. Nah iya, lu masuk sebelah sini tadi. Di sini ada cuburan, kita gali dulu ya kan. Waduh, banyak ilalang. Nah, ini kuburan nih, coy. Waduh. Kuburan orang main gua gali-gali aja. Aman kali ya. Mumpung belum malam nih. Gua merinding-merinding santuy baru, coy. Siapa tahu di dalam sini ada something. Gua bisa tidur dalam kuburan dong. Gali terus, gali. Mantap. Tepan. Tidur. Siram. Kita tidur atau siram? Nih, gue bisa tidur di mari, coy. Mantap banget. Nih si Ujang punya otak apa kagak dia, kocak tidur di dalam kuburan. Kita coba dulu ya kan. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, coy. Aman. Tidur dulu ya kan, santuy. Santuy, coy. Si Cecep emang tidak ada otak. Nah, lo kita tolong. Tolong, Mamang. Mamang. Kita dikuburin dong. Terkubur hidup-hidup. Gue belum dapat setan, kocak. Kuburan adalah tempat peristirahat terakhir. Jika seseorang merebahkan diri di dalam ketika waktu belum datang, ini jelas tidak pantas nih. Si Cecep memang tidak ada otak dia. Kuburan dibikin tidur. Cecep melakukan hal itu dan bla bla bla. Dikuburin. Mamam lu. Ampun deh. Tidak ada otak deh, coy. Coba tidur. Dapat ending baru kita buat laporan. Good. Kita lihat dulu, coy. Kita lihat dulu dapat ending berapa. Ini enggak apa-apa lah yang enggak dapat setan lah ya. Setannya pertama doang gitu, coy. Mana nih? Kok gua buka dokumen? Salah saya. Udahlah, kita lanjut lah ya. Ambil. Ember, lihat. Saya teh enggak punya rak, jadi ya piring masuk ke sini aja, masukin ember ya. Sama kayak itu kan. Sama kayak masak simulator. Good. Keluar. Lah ini ngapa item, coy? Kok beda? Bodoh lah ya. Sebelum hujan. Kita kayaknya bakalan kerja lagi deh, coy. Gue pengen ngerjain lagi. Kerjain mana dapet kerjaan? Kita metik bunga, gali kuburan, nyiram, bersihin kuburan. Kayak gue pengen kerja terus habis itu kita tidur lah. Kuburannya kok dikasih balai begini, coy? Tidak tahu lah. Dikasih kayak semacam ini apa lagi nih? Ada kertas lagi, coy. Kertas togel. Periksa. Apa ini, coy? Ada kertas togel. Kita ambil nggak bisa, apa? Ini teh kertas buat judi. Jangan, coy. Tidak baik. Kertas judi ada di kuburan gitu loh. Benar-benar tidak baik, coy. Itu kayak di situ deh. Scope. Kita ambil dulu. Ada kotak pembayaran. Ada duit, coy. Ini bisa diambil kah? Kita nyolong dulu ya kan? Ambil. Mantap, coy. Peace, tepan. Ini kemarin gue ada kejadian di sini. Gue ambil duit doang tuh. Buat main warnet. Tepan. Tinggal kita nyari scope. Tepan, pocing. Tidak ada kan? Saya kalau ngelakuin kesalahan tuh kayak ini, cuy. Kayak ngeri-ngeri sedap gitu loh. Kayak ngeri-ngeri sedap dan merinding oncom. Tapi ya sudah lah. Ya sudah lah ya. Ini kayaknya udah semua kita ambil peralatan.
Tinggal kita lakuin. Eda, lu pocing ngapain di atas segituan, gocak? Waduh, mainnya di atas-atas deh, coy. Sekarang, ini lagi orang nih, sudah tidak takut saya sama lu. Tidak takut saya, ampun, daman lagi. Ayo, unjukin diri lu, tapi jangan yang putih, coy. Pocing hitam aja nggak apa-apa. Pocing hitam soalnya saya tidak takut, santuy. Kita beresin dulu. Eda, lu mulu ya nongol. Eda, pocing nongol mulu. Gua majuin sini, gua majuin. Ampun dah. Kuburan B tuh ada di sini, coy. Di dua. Dua dari rumah gua. Satu, dua. Ini dia. Kita siram. Tun, turun, tun, tun. Udah kan? Kuburan B. Sudah, coy. Kita ke kuburan D dan A. Kita beres-beres dulu semuanya bentar. Eda, nongol mulu. Lu ngapain sih ngeliatin gua? Maju kagak lu ngilang-ngilang doang ke stiker. Mana lagi? Dia mulu nongol, coy. Kalau enggak posenya boker pasti posenya berdiri. Kalau pocing berdiri tuh kan. Lu lagi ngapain sih? Gua majuin hilang. Terus habis itu B, udah kan? D. Terus 1 2 3 4. Jarak 4. 1 2 3 4. Sini. Tuntur. Eda. Itu berisik banget HP deh. Kita siram. Udah selesai. D dan A. Beda, coy. Kuburannya ternyata beda-beda deh. Resepnya beda-beda sama sebelumnya. Kita 1 2 3. Dari sini. 1 2 et. Posenya beda lagi nih orang. Untung saya sudah biasa aja, coy. Biasa apa lalu. Cek. Mana cek? Cek yang sebelah sini, coy. Kita apa ini? Cek itu kita siram. Kita siram. Kuburan, siram. Semuanya udah beres nih. Bisa diterahat sekarang. Skuy, ada pocing situ. Udah ngilang. Kebiasaan banget. Tum. Nah kan pocing nongol mulu sekarang. Kok saya mulai ada pocing bener-bener ngikutin gua. Ada. Nongol mulu. Ini gua kerjaan udah kelar, pocing. Lu please lah ya, ini orang ngikutin ada. Udah lah ya. Capek saya ada mulu, kocak. Kita lihat HP dulu, coy. Mang Ujang. Gua pengen coba selesain yang kemarin gak selesai, coy. Cep, si kunci ruang DKM teh ditaro di jendela. Untung saya sudah tahu, coy. Nyalakan. Ambil. Bagus. WC umum. Ini gue coba kaget lagi gak nih, coy. Ini pasti nongol gak sih? Kayak pasti nongol deh. Coba gue pengen coba tidak kaget. Apakah bisa, coy? Soalnya udah biasa kan kemarin. Mana? Pocing. Pocing saya cari kamu, pocing. Ini bakalan di skip, coy. Pocing saya cari kamu, santuy. Ini. Jajeng. Kok tidak ada gitu loh. Foto. Ih, serem banget. Pocing. Nah lo, sudah tidak kaget saya, santuy. Nanti dia nongol, coy. Tidak nongol. Assalamualaikum. Haha. Bodoh lah. Saya tidak kaget dong, santuy. Mana nih? Mantap. Ini apa nih, coy? Tulang belulang. Salah, kocak. Salah gali gue. Gimana ini? Ini gimana, coy? Tulang belulang. Kita buang. Itu gimana, coy? Bukan aman, coy. Aman, coy. Tidak ada apa-apa kah? Salah gali saya, mamang. Ampun, tepan. Salah gali dong. Terus gimana nih, coy? Perasaan tadi udah bener dah. Hitungnya dari mana sih? 1, 2. Kuburan D itu sebelah sono gitu loh. Yang sebelah sini, coy. Kuburan D. Salah gali saya. Salah gali isinya tulang belulang. Ya udah habis gue ini. Digeragut malam-malam. Oke, kuburan sini udah gak perlu dipatroin lagi. Udah semua kan nih, coy? Patroli hubungan selesai. Semua area sudah dicek. Terus kita pulang kah? Tidur kah? Kalau tidur nanti dapat penunda lagi gua gedik yang bikin game. Bener-bener. Lu mulu nongol. Bikin emosi lu. Gocak, mana lagi temennya? Ini nongol. Mana ini pocing? Nah ini pocing. Assalamualaikum. Santuy sudah saya, coy. Terus kita gimana nih? Kita tidur kah? Semua area sudah saya masuk masjid kah, coy? Apa nih? Surat resmi. Periksa. Kepada yang terhormat pengurus DKM, warga bla bla bla, bodo amat.
Kunci kotak amal. Waduh. Kita dapat kunci kotak amal. Ada duit dulu ya kan. Ambil duit siapa nih tidak tahu coy. Jangan ditiru lah ya. Ini cuma game. Oke, okay, good. Mana kotak amal? Ala kotak ke ala amal. Kita ambil. Jangan coy. Jangan ditiru lah ya. Ini cuma game. Jadi jangan ditiru pokoknya. Mana kotak? Ala kotak ke. Buka kunci. Nggak bisa. Nggak punya kuncinya coy. Tidak punya kuncinya coy. Sebelah ruang tadi nggak ada kuncinya. Kocak. Ini kunci gudang. Oh ini ada kunci gudang juga. Kita ambil dulu coy. Ada kunci gudang. Isinya kotak amal. Kita ambil dulu. Kunci masjid. Apa nih? Kacang hijau. Kita apa ini? Aneh banget ada biji kacang hijau di mari. Pengeras suara. Nyalakan. Eh apa nih coy? Gak bisa gerak gua. Tepan, tepan, tepan. Oh enggak, aman coy. Tidak bisa gerak saya coy. Bodoh lah ya. Run for your life coy. Tadi kita udah ngerjain masa. Kita nyolong masjid sih kocak. Gue pengen tidur tapi nyolong masjid nih. Yang bener nih. Kok nyolong masjid bisa kapan-kapan coy. Gimana dong ini. Kalau nyolong masjid tuh bisa kapan-kapan. Assalamualaikum. Udah jangan kocak. Kita kemana ini. Kotak amal. Kita buka. Kita buka. Waduh, lumayan coy. Ini kita ambil dulu ya kan. Aman kan coy. Gue tepan dulu ya, gue ngeri coy. Aman kan. BTW jangan ditiru lah ya. Tidak bagus coy, ditiru coy. Ini game memang kocak ke. Udahlah. Nekat lah ya. Semua kerjaan sudah selesai coy. Kalau misal jadi penunda lagi, ya sudahlah. Gua besok-besok nggak bakalan tidur lagi. Ini harusnya semua kerjaan sudah selesai sih coy, sumpah. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Kita tidur. Jangan penunda, please. Jangan penunda, please. Tidak, coy. Tidak penunda, kah? Wah, aman coy, nggak penunda. Biasanya kalau penunda tuh ada ituan ya. Eh, kenapa ini? Mamang, saya ada di kerangkeng. Saya ada di keranda dong. Kenapa mamang? Apakah saya terculik kok? Nglek, 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 nglek. Bodoh lah. Untung aja saya sudah. Bodoh. Bodoh lah ya. Udah coy. Ternyata begitu doang endingnya. Kayak itu ending ini, ya deh. Laporan sompral. Dapat ending apa sih? Tadi gue gak sempet baca coy. Gara-gara pala pocing tengleng, sumpah. Nggak sempet baca saya. Ternyata benar tidur coy. Oke. Hasil dokumen. Dapat berapa ending tadi? Lupa gue. Tenggelam. Kemarin. Sudah. Mendapatkan mimpi buruk. Oh ini dia nih coy. Setelah kerja keras untuk menyelesaikan tugasnya, Cecep berusaha tidur dan melupakan apa yang terjadi semalam. Ya, mungkin berpikir kalau tidur ada cara bla bla bla. Ia yang meminta tolong untuk melepas ikatan talinya datang ke dalam mimpinya. Sambil memamerkan wajah hitam yang busuk we. Tepat di depan muka Cecep. Jadi ya udahlah. Kayaknya kita sudahi saja dulu coy. Jam sekarang biasa aja lah ya. Lebih serem yang di seruduk kemarin coy. Biasa saja sekarang. Tapi ya sudah. Karena kita cuma berburu ending. Tidak berburu jam scare. Lah, thank you yang sudah nonton. Bye bye.